Halo, selamat pagi, siang, dan sore ataupun malam. Selamat datang kembali di Jerias di COVID-89. Sebelum nonton konten ini, jadi gue saranin nih buat teman-teman biar pada nyambung ya, penghobi COVID di Indonesia maupun di dunia, yang Malaysia juga, monggo atau silakan cek dulu konten gue yang ini. Ini gue lagi ngebahas soal pompa air kolam koi gue. Kemarin rusak lagi tuh. Nah, gue pakai Airlux. Gara-gara rusak, gue ngebahas-bahas soal pilihan pompa lainnya. Sementara sih, gue kemarin ngebahas soal washer sama Norus. Norus buatan Jepang ya. Harganya lumayan mahal. Tapi, ada harga, ada rupa. Gak mungkin bohong lah ya. Jarang banget suatu produk itu harganya mahal lalu kualitasnya jelek, jarang ya. Nah, di konten ini gue mau lanjutan ini. Akhirnya gue mendalami percakapan atau pembahasan soal pompa air dari Jepang yang mereknya Norus ini. Gue ngubungin lah salah satu agen resmi mereka, agen resmi ya, yang ditunjuk langsung dari Jepang, itu Mas Afif dari Tosin Koi. Gue nanya-nanya jadinya sekelumit tentang Norus. Jadi berapa sih harganya? Tipenya apa? Informasi lainnya apa? Kelebihannya apa soal Norus ini? Karena tentunya gue yang mau beli, gue udah ada rencana beli soal ini. Gue harus tahu dulu cocok gak Norus dengan kolam gue, dengan volume air kolam yang gue punya, termasuk dengan pipa 2 inch keluaran atau output yang gue punya di kolam ini. Karena gue menggunakan, teman-teman, kolam gue ini dari chamber-chamber ini, chamber terakhir itu gue menggunakan pipa 2 inch yang mengoper atau mengalihkan air dari chamber terakhir ke waterfall gue itu. Nah, gue nanya-nanya. Tapi memang karena Mas Afif masih lumayan sibuk, beliau sibuk nih sebagai kontraktor kolam ikan koi. Hampir seluruh kolam sultan maupun kolam-kolam besar dan keren di Indonesia itu dibangun dengan Mas Afif atau Tosin Koi di seluruh Indonesia. Jadi bukan dia belagu atau dia sombong, tapi memang dia lagi sibuk banget. Nah, akhirnya gue mencoba ngobrol, menggali informasi dari Tosin Koi menggunakan WhatsApp voice note. Kan zaman udah maju ya, gak perlu telepon-teleponan, gak perlu video call, gak perlu zoom-zooman, voice note juga oke. Nah, di konten ini jadi intinya buat teman-teman juga nih yang lagi pengen tahu apa sih pompa Norus itu, apa kelebihannya, detailnya gimana, harganya berapa, lu bisa nonton konten ini sampai habis. Tapi sebelum nonton sampai habis, monggo nih ya, teman-teman bisa save nomornya Mas Afif atau Tosinko Indonesia, ini dia nomor beliau. Bisa beli peralatan soal kolam ikan koi, bisa ngomongin konsultasi soal pembuatan kolam ikan koi. Bayar ya, jangan gratisan loh. Doi profesional nih soalnya, keren-keren banget desainnya. Bisa ngomongin soal RDF, rotary drum filter, sebuah filter canggih, gak kayak punya gue ini, masih konvensional, yang disediakan oleh Tosin Koi. Nah, tuh save nomornya. Sekarang kita menggali informasi ya, kita sama-sama dengerin sekelumit informasi tentang pompa air merek Norus dari Jepang. Asli, bukan Jepang-Jepangan tapi buatan Cina, asli. Karena yang gue tahu nih dari konten-kontennya Tosin Koi, itu ownernya Norus atau salah satu top manajemennya sampai ke Indonesia bertemu dengan Mas Afif ya, dengan Tosin Koi, karena dianggap memang Tosin Koi penjualan pompa Norusnya sangat tinggi di Indonesia. Dan mereka mengakuin juga Tosin Koi adalah salah satu builder kolam ikan koi yang profesional, nggak bisnis doang, tapi membangun kolam koi dengan proper, dengan benar, dan hasilnya juga sangat oke. Yuk kita dengar langsung Mas Afif ngasih informasi soal Norus. Halo Mas Rian, saya Tosin coba menjawab pertanyaannya Mas Rian terkait dengan pompa Norus ya. Mas Rian dari Koi 89 Lampung. Tapi pun Mas Rian ya, terima kasih pertanyaannya. Ini memang baru ngehits banget, banyak yang nanyain tentang pompa Norus ini gitu ya. Nah,
Pompa Norris itu produk Japan, Mas. Dari Shinmaiwa. Kalau kita googling juga ketemu itu Shinmaiwa itu main bisnisnya sebenarnya produsen mesin pesawat justru gitu ya. Tapi dia bikin pompa air juga submersible khususnya. Nah, untuk yang perlu saya sampaikan adalah gini. Yang masuk ke Indonesia, pompa Norris itu ada secara garis besar dibagi menjadi dua, Mas. Ada yang non-auto dan auto. Nah, yang non-auto dia ada tiga. Satu, yang 150 watt itu flow-nya 12.000 liter air per jam. Terus kedua, 250 watt itu flow-nya 16.000 liter air per jam. Terus 400 watt itu flow-nya 22.000 liter air per jam. Jadi ada tiga yang non-auto. Kalau yang auto hanya ada dua, Mas. Itu 250 watt, flow-nya sama, 16.000 liter air per jam. Terus yang 400 watt itu flow-nya 22.000 liter air per jam. Sepertinya ada yang 750 watt tapi belum masuk ke Indonesia, dan itu 3 pas kelistrikannya. Terus terkait dengan yang sudah saya sebutkan tadi, baik 150, 16, maaf, seorang baik yang 150 watt, 250 watt, atau 400 watt itu pipa outputnya 2 in semua, Mas. Gitu. Itu terkait dengan klasifikasi produknya Norris ya. Nah, memang sih kenapa untuk kolam koi saya sendiri selalu merekomendasikan ke teman-teman itu Norris, walaupun memang kita sebagai toko peralatan dan perlengkapan kolam koi itu menjual beberapa produk gitu, termasuk Mitsubishi kita menjual juga. Mitsubishi oke juga. Surumi sebentar lagi mau masuk juga ke kita. Nah, untuk saat ini Norris memang, maaf, Sunsun juga kita menjual gitu, Resun juga ada. Surumi itu salah satu yang kita rekomendasikan karena apa? Kita kalau di kolam koi itu kan biasanya pakai hitung-hitungan flow ya, Mas. Nah, Norris ini memang saya bisa jadikan patokan. Flow-nya Norris ini benar-benar real, Mas. Contoh misalnya kita, kalau saya Tosin sebagai konsultan kolam koi itu kan berangkatnya mau bikin kolam itu dari ngitung flow kapasitas kolamnya dulu nih. Targetnya mau dibikin 2 atau 3 kali putaran air per jam misalnya. Nah, BD 10.000 liter air per jam itu berapa? 3N ya kan. Terus kalau mau ngejar 15.000 berarti 4N gitu kan, Mas. Nah, skimmernya berapa? 2N itu bisa 3.000 dan seterusnya itu kalau kita pakainya pompa Norris itu bisa benar-benar tepat, Mas. Gitu. Artinya apa? Pompanya Norris ini flow-nya real gitu. Kesimpulan kita seperti itu, Mas. Karena begitu pakai pompa yang lain nggak tercapai tadi itu, yang hitung-hitungan matematis tadi itu kan hitung-hitungan yang sudah pasti dan ya itu namanya hitung-hitungan matematis ya, Mas, ilmu pasti kan gitu. Tapi ada kan beberapa pompa yang punya klaim di kardusnya itu flow-nya besar, watt-nya kecil, itu banyak sekali ya, saya nggak bisa sebutkan. Tapi ketika nanti dikasih pompa Norris ya beda lagi ceritanya gitu. Jadi patokan untuk yang pasti itu saya selalu menggunakan Norris, Mas, karena memang menurut saya itulah yang paling real gitu. Nah, tapi ya memang kalau bicara kualitas ya ada harga gitu, Mas ya. Pompa Norris memang setara sih, masih oke lah untuk head to head dengan seperti Surumi misalnya. Surumi kan Japan juga, Mas, oke juga kok, Surumi bagus. Mitsubishi sekarang license Japan tapi produksinya di Thailand, Mas. Mitsubishi oke juga. Nah, Norris itu kisaran harganya ya 3-4 juta lah ya. Cuman biasanya kan memang setiap tahun itu ada kenaikan gitu. Terus selain itu juga Norris ini ada garansinya, Mas. Itu lebih menariknya kan di situ. Nah, Norris ada garansinya 1 tahun. Untuk Surumi juga ada 1 tahun ya setahu saya. Cuman karena memang kita belum ada agreement, jadi Surumi belum masuk. Untuk yang Mitsubishi ada garansi juga 1 tahun. Gitu, Mas Rian. Jadi mungkin yang lain-lain nanti Mas Rian bisa lepar lagi pertanyaan ke saya supaya saya bisa jelaskan terkait dengan pompa Norris ini, Mas.
Terima kasih Mas Rian. Nah gitu teman-teman, udah dapat informasinya. Sekarang lu bisa pertimbangin, memang buat penghobi ikan koi yang istilahnya punya budget yang gak terlalu besar untuk pompa air, kayaknya agak mikir-mikir beli pompa ini. Tapi teman-teman harus mikir, gue nih yang pakai berulang kali pompa merek yang lama itu, harganya 1,2an, 1 jutaan, kok setahun jebol terus. Wajib kita pertimbangin, kalau setahun misalnya 1 juta, 3 tahun 3 juta, why not kita nih gak nyoba sekali-sekali memang pompa yang harganya 3 jutaan ya, tapi memang ada rupa, ada harga, ada rupa, dia awet. Mungkin pompanya bisa berumur 3 tahun juga deh at least, let's say gitu ya, 3 tahun juga. Lu minimal 3 tahun gak pernah mikirin pompa rusak bolak-balik beli pompa baru. Iya. Itu kalau 3 tahun. Kalau lu awet bisa 5-6 tahun, karena banyak banget nih pengguna Norus yang udah testimoni ke gue ngobrol bahwa ternyata pompa mereka yang mereka pakai lumayan awet. Ada yang 3 tahun lebih, ada yang 5 tahun sampai sekarang belum jebol-jebol, belum ada masalah, belum pernah diservis. Jadi kadang-kadang teman-teman, kita memang harus sekali membeli peralatan kolam ikan koi, khususnya pompa air atau aerator. Dalam hal ini kita lagi ngebahas pompa air ya, yang emang proper, ada harga, ada rupa, wattnya juga gak terlalu besar, tendangannya kuat, lalu awet. Ini sih yang paling penting, awet. Karena kalau udah gak awet, nyebelin banget. Kita suka ketipu nih, suka ditawarin dengan produk-produk yang murah tapi rusak terus. Mending setahun, kadang-kadang belum nyampe setahun udah rusak. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Terima kasih banget nih buat Tosin Koi, Mas Afif yang telah membantu memberikan informasi tentang pompa Norus buatan Jepang ini. Bukan gue gak nasionalis ya, tapi kebetulan memang pompa ini proper banget buat penghobikan koi, dan emang berasalnya kebetulan dari Jepang. Kalau ada yang dari Indonesia bagus, pasti gue bahas juga di konten ini. Thank you Tosin Koi sekali lagi. Peralatan kolam ikan koi dan peralatan juga untuk ikan koi-nya selalu menjadi langganan gue belanja di Tosin Koi. Sukses terus Tosin Koi, dan juga teman-teman juga sukses terus. Ayo saatnya mikir-mikir dan izin sama istri. Iya. Untuk mulai menabung, nabung dulu deh, gak usah beli langsung mahal ya. Ya gue juga tahu, gue juga bukan orang kaya. Beli-beli aja, nabung aja dulu, sisihin gaji kita untuk hobi kita ini, untuk kita coba beli pompa merek Norus ke depannya. Mahal tapi ada rupa, dalam arti awet, kuat, dan juga wattnya juga gak gitu tinggi, cukup irit lah soal listrik. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel gue ini, ditekan tombol alarmnya biar setiap konten baru akan dikasih tahu langsung lo sama YouTube. Si Rian punya konten baru nih. Cel, lebay banget. Support channel ini, dan insya Allah gue akan selalu rajin berbagi tips cara merawat ikan koi, cara merawat kolamnya, dan juga cara merawat istri. Oh, itu enggak, salah. Assalamualaikum, sampai jumpa. Salam satu hobi, salam Nishiki Goi, cheers baby. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.